Ya, terus spek daun tidak berubah. Spek daun tidak berubah. Ya, bentuk daun tidak berubah. Dan laper aglonema di kantor Kecamatan Banyuwangi. Perlu saya terangkan. Masuk 13 besar berhubung media yang sudah disepakati dan sudah diter terlihat akar pakis dan satunya luput, nggak bisa langsung kena dis. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya lagi di Kecamatan Kota Banyuwangi ya. Di sini ada acara latber kontes aglonema Banyuwangi. Mari kita lihat jenis-jenis bunga yang dilombakan dan gimana kriterianya. Bersama panitia latber aglonema dengan Pak siapa? Pak Kakan Urseri. Pak Kakan Urseri. Jadi di sini yang dilatberkan jenis apa, Mas Kakak? Cuman dua kelas, juvenil sama tunggal dewasa. Oh, yang juvenil itu yang gimana? Juvenil itu maksimal 9 daun terbuka. Oh, remaja berarti ya? Iya, remaja. Untuk yang dewasa 10 dewasa, ke atas. 10 ke atas. Iya. Makasih Mas Yoka. Ini sama-sama. Ini kan metro tuh Pak, panen di terus kemungkinan toleransi di bawah perjalanan ada media media. Betul Pak. Iya, karena nantinya kebijakan lokal juga terlihat bahwa pengilap itu malah sudah kurang tiga. Thank you.
2 dan 3 nya itu nanti cuma dapat uang pembinaan aja. Jadi yang kita perebutkan itu nanti juara satunya. Dan karena ini kita masih belajar bersama-sama, di sini saya untuk juri sudah saya panggilkan teman yang biasa juri, sesepuh ya. Kalau untuk hasilnya nanti tidak bisa diganggu gugat ya, karena ini memang murni. Dan untuk yang lain-lainnya mungkin ada yang kekurangan, nanti bisa tanya jawab dengan juri. Dan laper aglonimasi di kantor Kecamatan Banyuwangi, perlu saya terangkan bahwa saya ulangi lagi bahwa kantor ini adalah kantor Satgas COVID-19. Jadi keberlangsungan teman-teman mengadakan event dimanapun tergantung hari ini. Kalau hari ini teman-teman bisa melakukan protokol kesehatan dengan ketat, insya Allah polisi akan percaya gitu. Karena yang dibubarkan seperti kontes burung dan lain sebagainya itu karena polisi melihat dulu, oh gak protokol kesehatan, lo berkerumun, bubarkan itu. Masuk 13 besar berhubung media yang sudah disepakati dan sudah diter terlihat akar pakis dan satunya luput, tidak bisa langsung kena dis. Mohon perhatiannya ke depannya, hindari media ini terlihat permukaan ya. Masuk 13 besar ya, eman gara-gara media. Nah ini tadi sebenarnya juga kelalaian barang penerimaan, panitia penerimaan barang. Penerimaan barang sebenarnya harus mengingatkan peserta kalau ada media yang terlihat tidak bisa ditoleransi. Permisi Pak, mau tanya tentang kriteria juara yang bisa juara aglonema ini yang seperti apa? Kriterianya biasanya satu, kesehatan. Kesehatan ya. Kedua, performa. Performa, yeah. Ya. Jadi perawatan kita dari awal itu bagaimana, daun pertama dari awal ke pertumbuhan awal itu stabil ya. Ya, terus spek daun tidak berubah, ya, bentuk daun tidak berubah, itu bagian dari penjurian juga. Untuk jenis berarti tidak ngaruh ya Pak ya? Jenis kuota untuk penjuriannya itu persentasenya kecil, ID-nya itu kecil. Yang pertama itu sebenarnya fisik tanaman itu sendiri. Oh, fisik ya Pak ya? Ya, yang kedua kesehatan tanaman. Yang ketiga itu karakter dan kestabilan warna. Sebenarnya itu, kelangkaan sedikit sekali. Dengan Bapak siapa ini? Saya dengan Bapak Irul. Bapak Irul? Bapak Anam. Bapak Anam, terima kasih waktunya ya Pak. Oke teman-teman, jadi habis ini kita mau melihat juara, penaruhan juara 1, 2, 3 untuk kelas tunggal dewasa dan juga kelas remaja. Penanggapan sekalian pemberian hadiah. Oh iya, sekalian pemberian hadiah. Untuk peserta nomor 32. 32.
Dek langsung langsung. Nek lurus pasti tengah. Punya siapa ini? Itu yang dua. Mas Narko. Mas Narko. Mas Narko. Nomor arek nggo dokumen iki. Wis. Nomor 38. Nomor 66. Mbak Ima. Ayo kono sijine sapa? Mbak Ima. Tutup gara-gara kabeh. Ngen paling ngguri mate. Wong iki mangan kabeh. Dokumen. Nomor 60. Tata ngecepna bendera ini kembangnya diprekes loh. Oke, mau mau. Oke ya, sip. Ayo. Mantap. Burung jika sip ya. Mangan oleh. Tuh, kemudian. Satu, dua.